Halo Bas, ketemu dengan channel lagi ya. Hari ini aku mau mencoba lensa telenya dari Sony yang paling murah, yaitu E55210mm OSS. Ini lensa khusus buat kamera mirrorless sensor APS-C ya. Jadi buat Sony mirrorless seperti Sony NEC, Sony A5000, A5100, 6000, 6300, dan A6500. Bukan buat full frame seperti A7. Meskipun bisa masuk di full frame seperti A7, A7 Mark II, A7 Mark III, tapi nanti jadinya APS-C sensornya. Bukan format full frame. Kalau disetting di format full frame, pasti vignette. Ada lingkaran hitam di pinggir foto. Untuk harga barunya sekitar, tak cek di marketplace itu 3,5 jutaan. Dan untuk harga bekasnya sekitar 2-2,5 jutaan kalau nggak salah. Sekitar sakmono lah di tahun 2019 ini. Untuk pilihan warna cuma ada dua, yaitu hitam dan silver. Ini aku pas dapat yang silver ya, tapi karetnya tetap warna hitam. Ini aku mau mencoba di kamera Sony A6000 yang banyak pemakainya dan kamera terlaris saat ini ya, Sony A6000 di tahun 2018 dan 2019 awal. Bentuknya seperti ini jadinya, modot banget karena kan body A6000 ramping. Kalau dikasih lensa tele ya jadinya koyong ini bentuknya. Oh iya, ini lensa sudah ada optical steady shootnya, image stabilizationnya, jadi udah ada anti goyangnya, anti getar. Ya memang kalau lensa tele milih yang ada stabilizationnya, biar kalau di focal yang mentok telenya itu seperti di 210 milinya nanti nggak goyang dan atau nggak ngesek. Buat video juga bakalan halus. Nanti kita kasih contoh video ini, guys. Terus lensa ini memiliki diafragma f4.5 paling besar sampai 6.3. Jadi maksudnya di focal length paling kecil di 55 milinya, diafragma paling lebarnya atau paling gedenya itu bisa 4.5 di f4.5. Terus kalau di zoom di 210, diafragmanya paling lebar mentok di 6.3. Jadi nggak fix ya diafragmanya. Kalau di 55 mili di set 4.5, terus lensanya kalian zoom di 210, diafragmanya bakalan berubah sendiri menyesuaikan focal length jaraknya. Oke, langsung aja yuk kita coba foto dan video dari lensa Sony 55210 dipasang di Sony A6000. Sik, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe sih ya, biar aku terus bikin video seperti ini. Dan buat kalian yang mau menjual atau beli atau tukar tambah kamera lensa apa liane, yang lensa kamera atau lensa digital, langsung wae follow Instagram @jualkamera atau klik link di deskripsi video ini ya.
Oke, kuwi mau ya hasilnya foto dan video tanpa editing ya, jadi rata edit langsung dari kamera. Kalau menurutku lensa ini termasuk lensa laris ya, lah yo, soalnya yo paling murah dan alternatif lainnya ya masih mahal. Jadi gelem ra gelem, mau nggak mau kalau mau milih lensa Sony mirrorless yang tele dan yang murah dan buat APS-C, yo iki muen pilihane. Kalau mau pakai lensa tele merek lain, pakai adapter ya bakalan lemot autofocus. Jadi ya lensa ini worth it way. Harga 3,5 jutaan dah dapat lensa tele dengan autofocus cepat. Dan untuk build quality-nya ini sama kayak lensa kit bawaan dari Sony A6000 yang 1650 itu. Agak-agak kalau kejeduk bagian body ini bakalan penyok dekok seperti lensa murah-murah lainnya yang dari Sony. Memang materialnya kayak kalau dilihat tuh wah itu bukan plastik ya, tapi kalau kejeduk itu bakalan mudah penyok atau dekok. Wes ngono wae ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like dan share. Matur nuwun.